Begini kronologi perwira Pas Pampres perkosa prajurit Kostrad saat bertugas KTT G20 di Bali. Seorang perwira Pas Pampres Mayor Infanteri BF ditahan di Mako Pas Pampres, Jakarta untuk menjalani proses hukum. Mayor Infanteri BF diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap prajurit wanita dari Div 3 Kostrad alias GER di sebuah hotel di Bali. Menurut informasi yang diperoleh redaksi suara.com, Mayor Infanteri BF dan GER berangkat ke Bali untuk menjalankan tugas pengamanan konferensi tingkat tinggi. Tepat pada Selasa 15 November 2022 malam, korban tengah berada di kamar hotel di kawasan Jimbaran, Bali lantaran merasakan tidak enak badan. Ketika tengah beristirahat, Letda GER mendengar bel kamarnya berbunyi. Meski merasakan tidak enak badan, GER tetap mencoba untuk membuka pintu dan mendapati Mayor Infanteri BF sudah berada di hadapannya. Mayor Infanteri BF mengatakan kalau dirinya hendak berbicara terkait koordinasi kegiatan pengamanan. Karena korban dalam kondisi yang tidak fit, Mayor Infanteri BF memaksa masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan niatnya, yakni berbincang soal koordinasi kegiatan. Di dalam kamar, Mayor Infanteri BF dan Letda GER duduk di sofa dengan posisi terpisah. Pada saat itu korban meminta kepada pelaku untuk segera menyampaikan poin-poin koordinasi penugasan. Akan tetapi, Letda GER secara perlahan mulai tidak sadarkan diri. Mayor Infanteri BF yang melihat korban dalam kondisi setengah sadar langsung melancarkan aksinya dengan cara meraba paha serta memegang tangan. Letda GER masih bisa merasakan dan langsung menghindari Mayor Infanteri BF. Akan tetapi, karena kesadarannya terus menurun, diduga Mayor Infanteri BF dengan leluasa melakukan aksi bejatnya. Letda GER baru sadar keesokan paginya dengan keadaan tidak menggunakan pakaian serta diselimuti rasa takut yang menyebabkan dirinya trauma. Kasus tersebut sudah diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Mayor Infanteri BF termasuk ke dalam tindak pidana dan bisa disangkakan pada pasal KUHP. Selain itu, ia juga memastikan karir Mayor Infanteri BF berakhir. Awalnya, kasus ini diselidiki di Makassar, Sulawesi Selatan karena sesuai dengan wilayah dinas korban. Namun, Andika menyebut kalau Mabes TNI mengambil alih kasus tersebut karena pelaku merupakan bagian dari Pas Pampres. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Marsyda Wahyu Hidayat Sujalmiko mengungkapkan bahwa pelaku kini ditahan untuk menunggu proses hukum berjalan.